Raka. Pradana. Raka. Untuk Raka sebanyak 517. Dan untuk Pradana sebanyak 112. Dengan demikian, pemilihan dimenangkan oleh Bapak Raka. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Selamat ya, ya. Selamat ya, ya. Mas! 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 Kenapa, Mas? Mas! 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 Sebentar, enak. Tolong suami saya, Mas! Mas, tolong suami saya, tolong suami saya! Pak Pradana, Bapak kenapa, Pak? Tolong angkat, angkat sekarang. Biar, tolong, biar, tolong, Mas, Mas, selamat. Maafkan Mas ya, Mas sudah menghabiskan semua harta milik kamu. Sudahlah, Mas. Mas istirahat aja ya, Mas tidak usah banyak bicara, ya? Mana Puput? Mas mau bicara. Put, Bapak mau bicara. Maafkan Bapak ya, Put. Mas! Pak! Mas! Mas! Mas kenapa, Mas? Mas bangun, Mas! Mas! Mas bangun, Pak! Ini semua karena Raka. Raka yang membuat suamiku jadi begini. Raka pasti bermain curang. Saya akan menuntut balas dendam sama Raka. Saya akan menuntut balas. Bagaimana penampilan Naya sekarang? Gimana kalau pakai jas ya? Ah, masa pakai jas sih? Mendingan Ayah pakai kemeja aja, jadi kelihatan santai. Kalian semua salah. Ayah itu lebih cocok pakai baju kaos. Biar kelihatan lebih muda. Biar gak ketahuan punya anak tujuh. Nah, Alina, kalau menurut kamu, bagaimana? Kalau menurut Alina, Ayah lebih cocok pakai ini. Lebih berwibawa sebagai Pak Lurah. Ayah setuju. Kamu benar-benar sakit hati. Kamu akan balas dendam. Iya, Ki. Saya ingin balas dendam. Saya akan melakukan apa saja asal dendam saya terkabulkan. Tekadmu benar-benar bulat. Ini. Saya berikan ramuan istimewa buat kamu. Ramuan mujarab. Dan ramuan ini hanya saya berikan pada orang-orang yang istimewa. Seperti kamu. Terima kasih, Ki. Apa khasiatnya? Siapa saja yang meminum atau memakan ramuan ini, dia akan tunduk sama kamu selamanya. Memang, ramuan ini agak sedikit getir. Makanya harus kamu campur dengan makanan lain. Saya harus bayar berapa? Tidak usah kamu pikirkan itu. Karena saya sendiri tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghargai profesi saya. Kita bisa bekerja sama, Ki. Bagus. Dan nanti akan saya tagih janjimu. Raka, kamu akan rasakan pembalasanku. Saya akan hancurkan kamu dan ketujuh putri-putri.
Pasti Ayah suka. Iyalah, Ayah kan pantas dapat masakan yang terbaik. Permisi putri-putri yang baik. Ada apa, Tante? Maafkan saya, putri-putri. Saya mau masak, tapi saya tidak punya garam. Boleh saya minta sedikit? Oh, boleh kok, Tante. Silakan. Emang benar nggak punya garam dapur? Iya, Alina. Garam saya sudah habis. Kalau habis, ya beli. Kan harganya murah. Alina, kamu nggak boleh pelit. Kalau kita punya, apa ruginya sih beramal? Bukan masalah itu. Masa garam aja minta? Alina, yang sopan. Gak boleh gitu sama Tante. Kasihan kan? Iya, lagi pula kita gak akan miskin hanya ngasih garam. Kalian mengasihani orang yang salah. Kita harus hati-hati. Tante, maafkan adik saya ya. Maklum, dia masih kecil. Maaf, Tante. Alina tidak bermaksud berkata kasar. Dia hanya... Gak apa-apa. Apa yang dikatakan adik kamu itu benar. Memang saya tidak tahu diri, jadi saya tidak usah masak hari ini. Oh, jangan, Tante. Ini garamnya. Terima kasih. Kenapa ya? Tadi waktu kalian masak, kalian pakai bumbu yang lain? Enggak ya. Kami pakai bumbu seperti biasanya kok. Masakannya nggak enak ya, ya? Enak. Enak. Masakan kalian luar biasa. Permisi, Lata. Bapak, ada apa, Pak? Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Lata, beberapa hari ini kamu benar-benar merasuk di dalam pikiran saya. Aku terus terbayang-bayang wajah kamu, Lata. Sulit sekali aku bisa melupakan kamu. Benar, Pak. Lata, aku rasa aku mencintai kamu. Saya juga suka sama Bapak dari dulu. Mungkin saya juga jatuh cinta sama Bapak. Terus, Bapak kapan mau melamar saya? Secepatnya, Lata. Besok. Besok aku akan melamar kamu. Dan kita segera menikah, Lata. Makasih ya, Pak. Aku bisa melihat matamu, Raka. Aku mendengar hatimu, dadamu, jantungmu mulai bergetar. Mengingini aku. Putri-putriku, ada yang Ayah ingin sampaikan kepada kalian. Ayah ingin menikah dengan Lata. Apa yang kau salah ucap? Tidak. Ayah yakin Ayah tidak salah pilih. Lata adalah sosok wanita yang sangat ideal untuk menjadi istri Ayah. Dan Ayah yakin
dia pasti akan sangat menyayangi kalian. Terima kasih ya. Alina, kamu yang paling jahat sama saya. Mulai sekarang, kamu adalah budak saya. Ayo cium kaki saya. Ayo cium kaki saya. Terima kasih, Ana. Apa-apaan ini? Ingat, mulai besok di antara kalian tidak boleh ada yang berani masuk ke dapur. Saya yang akan mengatur makanan di rumah ini. Makan satu piring bertujuh. Satu orang satu sendok. Maksud ibu, satu orang satu sendok? Iya, seperti ini. Sejak ayah menikah lagi, ayah tidak memperhatikan kami, Bu. Iya, Bu. Ayah benar-benar berubah. Tidak seperti yang dulu. Kami juga tadi beri makan sama ibu tiri. Ibu, kami rindu, Bu, kepadamu. Kami lapar, Bu. Iya, Bu, kami lapar. Yaudah, adik-adik, sekarang kita pulang yuk sambil cari makan. Yuk. Hingga ke ujung barat. Wah, lihat, Kak, ada pohon ajaib. Mungkin ini rezeki kita dari Tuhan. Sayang, ini perhiasan yang kamu minta. Hanya ini yang Mas punya. Masih banyak. Kalau itu kurang, kamu bisa ambil sendiri di lemari perhiasan. Aku nggak pernah menguncinya. Aku pergi dulu ya, sayang. Iya, Mas. Akhirnya saya berkuasa. Saya telah membalas dendam. Saya juga sudah menguasai putri-putrinya. Dan sekarang, saya bisa belanja sesuka saya. Mana putri-putri itu? Ini sudah keempat kalinya mereka tidak ikut makan bersama. Kenapa mereka tidak ikut makan? Nggak tahu, Bu. Mungkin aja mereka udah makan, Bu. Memangnya mereka makan di mana? Nggak tahu, Bu. Mungkin aja seseorang yang memberi makan mereka secara diam-diam. Kurang ajar. Put, mulai besok kamu harus mengawasi mereka. Kamu harus cari tahu siapa yang memberi mereka makan.
apa ya? Aneh. Kok pohonnya banyak macam-macam sih buahnya? Kak, lihat tuh si Bobot. Ngapain tuh dia kesini? Ayo, sendiri makanin dia. Alina, kamu gak boleh kayak gitu. Lebih baik kita ngajakin dia makan buah bareng. Aku gak setuju. Pasti kalau dia tahu, dia bakalan lapor sama ibunya. Kenapa enggak? Lagi pula ini kan bukan pohonnya Bu Lata. Pasti dia ngerugiin kita. Kamu gak boleh buruk sangka dulu. Siapa tahu Puput itu anak baik. Put, sini Put, kita makan buah bareng. Ayo, Put. Ambil aja buahnya, jangan malu-malu. Ambil, Put. Ayo, makan aja, gak usah malu-malu. Enak. Bu, ternyata selama ini putri-putri itu makan buah. Jadi selama ini mereka tidak ikut makan bersama karena mereka bisa makan buah? Iya, Bu. Jadi mereka bisa makan di luar rumah? Iya, Bu. Saya akan cari cara biar mereka semua kelaparan. Sekarang juga kamu panggil ayah tiri kamu. Bilang ibu sedang sakit. Ibu tunggu di kamar. Kenapa? Kepala aku sakit sekali, Mas. Ya udah, kamu istirahat ya. Biar aku nanti carikan tabib atau mantri, ya. Percuma, Mas. Kepala aku tidak akan sembuh dengan obat-obat, Mas. Aduh, Mas. Apa maksudmu? Kamu mau aku memijit kepalamu? Bukan itu, Mas. Tapi semalam aku mimpi, Mas. Kalau penyakitku akan parah, maksud aku akan meninggal. Benar begitu? Iya, Mas. Kecuali kalau aku diberi air rebusan jamu yang terbuat dari semua pohon daun dekat makam istri, Mas. Pohon yang tumbuh di makam. Ya sudah, kita keluar aja sekarang ya. Kebetulan ada asistenku di luar sedang menunggu. Aku akan suruh dia untuk menebang pohon itu, ya. Ayo kita keluar sekarang. Aduh, Mas. Jadi saya harus menebang semua pohon itu, Pak? Iya. Dan setelah itu, segera kamu bikin air rebusan dari pohon itu. Dan bawa ke sini. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Ini pasti ulahnya si pencuri kayu. Terus kita mau cari makan di mana lagi, Kak? Kak, kita bakal kelaparan lagi, Kak. Jadi Kak gimana, Kak? Siapa sih nemu pohon ini? Kalau gitu sekarang kita cari pohon lain ya. Yuk. Permisi, Pak. Ini saya sudah ambilkan air rebusan pohon yang ada di makam itu, Pak. Oh iya, iya. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Bu, ini air rebusan yang Bu minta. Minumlah. Pasti Bu akan sembuh. Terima kasih, sayang. Mas, kok saya merasa sembuh ya? Ramuan pohon itu benar-benar manjur. Terima kasih ya, Mas. Hebat ramuan ini. Benar, Bu. Berarti saya nggak sia-sia bikin air rebusan dari pohon itu. Memang manjur, Bu, ya. Mereka itu kan sudah besar-besar.
Mungkin mereka lebih suka makan sendiri. Dasar pria tolol. Kamu nggak tahu, putri-putrimu itu sedang aku siksa. Kamu sedikit mereka. Kemarin mereka makan buah, sekarang mereka makan apa? Baik, Bu. Saya akan sedikit mereka. Tenang aja, Bu. Panggil dia ke sini. Dia nggak jahat kok. Bagaimanapun, dia itu saudara kita kan. Iya. Kakak nggak ingat waktu pohon buah-buahan kita ditebang. Jadi kamu menuduh dia pelakunya? Bisa aja dia yang lakuin. Dia kan yang tahu sendiri. Tapi kan kita nggak punya bukti. Ya udah, jangan panggil dia ke sini. Dia kasihan Alina. Lihat dia ketakutan. Kayaknya dia mau berteman sama kita. Put, sini yuk. Kita makan kue bareng. Ayo sini, 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 sini. Ayo. Ini kuenya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ibu kamu ya. Ayo, ini ambil. Ini ambil. Makasih ya. Iya. Kasih tau ibu nggak ya? Dari mana kue? Dari... Apakah para putri itu memberi, Bu? Iya, Bu. Dari mana mereka mendapatkan kue ini? Ayo jawab! Dari makam ibu mereka. Kurang ajar. Sekarang juga panggil ayah diri kamu. Bilang ibu sakit. Ibu tunggu di kamar. Mas! Saya... Kamu kenapa lagi? Apanya yang sakit? Mas, sepertinya aku tidak akan lama, Mas. Jangan bilang begitu. Aku nggak mungkin bisa kehilangan kamu. Sudah cukup sekali aja aku ditinggal mati yang dulu. Aku juga masih mau bersama Mas. Maka dari itu, bertahan sayang, bertahan. Aku akan mencari obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kamu. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Ini masalah gaib. Semalam saya mimpi ketemu dengan almarhumah istri Mas. Tadinya saya tidak mau, tapi dia memaksa, Mas. Apa yang dia bilang? Katanya, Mas harus melenyapkan ketujuh putri-putri Mas semuanya. Apa? Iya, Mas. Saya tidak memaksa. Tapi ini pesan almarhumah istri Mas. Katanya ketujuh putri itu membawa sial, Mas. Mereka lah yang menyebabkan meninggalnya almarhumah istri Mas. Dan saya juga akan meninggal, Mas. Setelah itu, Mas dan seluruh warga akan terjangkit penyakit menular yang mematikan. Kecuali tujuh putri itu dilenyapkan, Mas. Mereka biar kematian, Mas. Jadi, aku harus membunuh ketujuh putriku. Ya, Mas. Atau Mas mau saya meninggal sama seperti istri Mas dulu. Mas, ini bukan demi saya, Mas. Tapi untuk seluruh warga. Sebagai lurah, Mas harus berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, Mas. Mas mau kan? Demi kepentingan yang lebih besar, aku akan lakukan itu. Aku akan membunuh anak-anakku. Tapi, Mas jangan lupa ya. Mas harus membawa darah-darah mereka untuk saya balurkan ke kening saya, Mas. Demi kepentingan yang lebih besar dan demi warga di desa ini, besok aku akan lakukan itu. Oh.
Lisa sih? Ayah memikirkan apa? Enggak. Ya, kita seneng kok kita diajak ke sini sama ayah. Kan kita udah lama gak berburu bersama. Iya, iya. Anak-anak, kalian semua tunggu di sini dulu ya. Ayah mau cari kayu dulu ke dalam. Iya, ya. Jangan lama-lama ya, ya. Iya, ya. Haruskah aku membunuh anak-anakku sendiri? Tidak. Aku tidak mungkin bisa membunuh anak-anakku sendiri. Lebih baik aku tinggal mereka di sini saja. Biar mereka menentukan nasibnya sendiri. Ini lebih baik untuk kalian daripada aku harus membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Maafkan ayah anak-anakku. Kok ayah lama sekali ya? Iya, hari udah sore tapi ayah kok belum kembali ya? Jangan-jangan ayah mengalami sesuatu. Sebaiknya kita cari ayah yuk. Ayah! 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 Di mana nih? Cari lagi yuk. Ayo. Bisa lepas sih. Pasti ayah sengaja ninggalin kita. Maksud kamu, ayah yang lepasin kuda-kuda kita? Iya, ayah nggak mungkin ninggalin kita. Bisa aja sekarang terjadi. Hati ayah kan udah dikuasin sama Tante Lata. Pasti ini gara-gara Tante Lata. Ya udahlah, kalau gitu sekarang kita cari ayah lagi. Yuk. Ayah! Eh teman-teman, apa kalian mendengar sesuatu? Dengar apaan? Ada wanita yang memanggil ayahnya di arah sana. Ya udah, aku kesana dulu ya. Kamu kemana? Ah, masa di malam-malam seperti ini ada suara orang mencari ayah? Gak mungkin itu. Jangan-jangan jin hutan ini lagi? Gak mungkin, gak mungkin. Duh yuk, mendingan susul si Baron. Yuk. Siapa kamu? Aku adalah Panji. Kenapa kalian teriak-teriak? Mau apa kamu kesini? Saya kemari karena saya mendengar kalian teriak-teriak. Itulah sebabnya saya kemari. Apa saya seperti orang jahat? Saya di sini bersama 6 saudara saya. Dia lagi di kemah. Bentar lagi juga kemari. Ini dia. Kenapa kalian bisa ada di hutan seperti ini? Kami sedang mencari ayah kami. Memangnya ayah kalian kemana? Dia hilang. Mungkin ayah kalian sudah meninggalkan kalian. Itu nggak mungkin. Jadi, apa yang bisa kami bantu? Atau gini aja, kita punya tenda. Kalian bisa istirahat di sana. Lagi pula, jika malam di sini banyak binatang buas. Lebih baik kalian ikut kami ke tenda. Iya. Ayo. Putri, kami semua itu sudah menyelidiki sekeliling hutan ini. Hasilnya, kami hanya menemukan jejak kuda yang menuju ke arah kota sebelah sana. Itu berarti ayah kalian tuh
memang sengaja meninggalkan kalian di hutan ini. Katakan ke kami, kenapa ayah kalian meninggalkan kalian di hutan ini? Ayah kami memang meninggalkan kami. Tapi ibu tiri kita telah mengizinkan kita untuk tinggal bersama ayah. Begitu kejamkah ya kalian? Ayah nggak kejam. Ayah tunduk pada istrinya. Bantuan apa yang kalian inginkan dari kami? Putri, coba katakan. Mungkin kami bisa membantu kalian. Kalau kalian mengizinkan, kami boleh nggak ikut ke kota kalian? Setelah makan, kita akan pulang ke kota kami. Asik! Kamu lupa kalau aku sudah menolong. Iya, Ki. Saya tidak akan lupa. Memangnya kenapa? Ingat, kamu sudah memperoleh semua yang kamu inginkan. Betul, Ki. Bukan cuma Raka dan hartanya yang saya kuasai, tapi saya juga berhasil menyuruh Raka membunuh ketujuh putri-putrinya. Kamu menyuruh Raka membunuh semua putrinya? Termasuk Alina. Main aku ya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Kamu jangan khawatir. Sayang, apa nggak bisa ditunda perginya? Soalnya perasaan aku. Kamu jangan khawatir ya. Aku nggak lama. Pasti aku pulang lagi. Aku jalan ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Kenapa tiba-tiba perasaanku nggak enak ya? Nak, kita doakan bapakmu baik-baik aja ya. Kalian pasti para suami dari putri-putri Tuan Raka. Kenapa kamu tahu tentang istri-istri kami? Pada saatnya kalian akan tahu siapa aku. Tapi kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa sampai ajal menjemput kalian. Hei, Fatwa, apa maksud kamu? Kalian akan kubawa ke rumah untuk menjadi hiasan di rumah. Yeah.
Sekarang kalian aku kirim ke rumah. Nah, kamu berdua sebaiknya menjaga pintu masuk. Kalian berlima sebaiknya menjaga pilar-pilar rumahku. Sekarang saatnya aku mencari Alina. Ah, kalian 7 patung di rumah, jaga rumah. Kalian akan kukembalikan dalam bentuk semula. Ha! Ada yang gak beres dengan suami-suami kita. Makanya sekarang kita ingin mencari mereka. Tapi kalian mencari kemana? Kok aku gak diajak? Lagian kita juga udah sepakat kalau Lin gak ngajak kamu. Sore juga udah nyampe di rumah ya. Mendingan kamu di rumah aja jagain anak-anak kita. Yuk, ayo, yuk. Jangan ditinggalin. Dan sekarang aku harus menjemput calon permaisuriku. Untuk itu aku akan merubah diriku agar tidak dikenal sama orang. Pengemis jangan sini, di luar, pergi sana. Aku bukan pengemis. Lalu siapa kamu? Dan mau apa? Apa ada yang bernama Alina di rumah ini? Nah, Alina, itu kan istri Tuan Panji. Memangnya kenapa? Aku mau bertemu dengannya. Memang kamu siapa? Mau bertemu dengan istri Tuan? Hah? Hei, dengar ya. Aku ini orang suci yang akan mengobati Nyonya Alina. Izinkan aku masuk. Tidak bisa. Duduk di situ dan jangan kemana-mana. Siapa kamu? Kok kamu berani-beraninya masuk kamar ini? Keluar kamu! Aku calon suamimu. Dan aku akan membawamu dan menjadikan kamu sebagai istriku. Kamu gak mikir? Aku udah punya suami dan aku juga sudah punya anak. Pergi kamu! Tidak! Aku tidak akan mau pergi. Penjaga! Penjaga! Tidak akan ada yang mendengar suaramu. Kamu harus ikut dengan aku. Tidak! Tidak! Kamu akan kusihir menjadi anjing. Hahaha.
Anjing dari mana, kek? Perasaan Nyonya gak punya anjing. Ini hadiah dari Nyonya Alina. Nyonya Alina? Perasaan ini Alina nggak punya anjing. Iya. Tapi kok ada anjing ya? Aneh. Iya. Mana lagi ya suami kita? Suara bayi dari mana? Itu kan suara bayinya Alina. Kenapa dia nangis terus ya? Tapi Alinanya ada nggak di dalam? Jangan-jangan si Anom sakit lagi. Kalau gitu kita lihat yuk. Aduh, kasihan banget ya. Mama kamu kemana sayang? Kamu sendirian ya? Aduh, Alina mana ya? Ya ampun, ternyata tuh dia udah nangis dari tadi sendirian. Alina! Gimana maksud kamu? Ya aneh lah, dia kan gak biasanya pergi dari rumah seharian. Apalagi ninggalin bayi. Sekarang kalian berpencar ya ke setiap sudut rumah ini. Kamu cari Alina ya. Yaudah, cepet sana. Penjaga! Penjaga! Ada apa Nyonya? Kalian lihat Tuan Putri pergi kemana? Tidak Nyonya. Kalau kamu gimana? Tadi ada seorang kakek-kakek yang datang ke sini. Katanya mau mengobati Nyonya Alina. Kakek-kakek siapa maksud kamu? Tapi perginya tidak bersama Nyonya Alina. Malahan kakek itu bawa anjing kecil. Katanya sih hadiah dari Nyonya Alina. Anjing? Aduh kak, jangan-jangan Alina diculik lagi. Kenapa selalu aja ada orang jahat sama kita? Dulu Tante Lata bikin kita menderita. Terus suami-suami kita hilang bagaimana? Dan sekarang Alina diculik. Abi. Terus kenapa kamu murung? Dia marah karena kita nggak mengizinkan dia pergi. Anom, kita bukan nggak ngasih kamu pergi. Tapi kita khawatir, karena kamu belum tahu mau pergi kemana. Tapi Anom sudah besar, Bi. Anom harus cari ibu, ayah, dan paman-paman Anom. Anom, tapi kan kita tidak tahu harus mencari mereka kemana. Dan kita juga tidak tahu apa mereka sudah mati atau masih hidup. Justru itu, Anam harus cari kepastian. Kalau mereka masih hidup, Anam akan membawa mereka ke sini.
Tapi kalau mereka sudah meninggal, Anom akan cari kuburannya. Anom, Bibi sudah kehilangan paman-paman kamu dan orang tua kamu. Sekarang Bibi nggak mau kehilangan kamu lagi. Karena hanya kamu anak laki-laki satu-satunya di rumah ini. Bibi nggak usah khawatir. Anom akan pulang dengan selamat. Dan membawa ibu, ayah, dan paman-paman Anom. Bibi tidak akan kehilangan Anom. Ya sudah, Anom. Hati-hati ya. Bawalah ini, Nak. Ini milik keluarga kita. Suatu saat nanti mungkin kamu membutuhkannya. Tapi ingat ya, kamu harus hati-hati. Hati-hati ya, sayang. Makasih ya, Bi. Ana menangat dulu ya, Bi. Hati-hati, Anji, ya. Sana, Nak. Masih jauh. Saya bantuin ya, Bu. Terima kasih, Nak. Melanjutkan perjalanan. Emangnya kamu mau kemana, Nak? Saya mau mencari ibu saya dan 7 orang laki-laki. Masuk ayah saya, Bu. Jangan-jangan yang ada di rumah tukang sihir itu. Tukang sihir, Bu? Iya, Nak. Tukang sihir sakti. Sudah banyak yang menjadi korban di sana. Sekarang, dia malah menahan seorang putri yang bernama Alina. Iya, Alina, Nak. Alina, Bu. Itu ibu saya. Di mana dia? Sebaiknya kamu jangan ke sana. Karena tukang sihir itu akan membunuh siapa saja yang mendekati rumahnya. Nggak bisa, Bu. Saya harus menemui orang tua saya. Hidup atau mati. Tolong tunjukkan. Di mana rumah penyihir itu, Bu? Kalau kamu memang memaksa ingin menemui ibu kamu untuk menyelamatkannya, sebaiknya kamu menyamar menjadi perempuan dulu, Nak. Karena penyihir itu tidak suka kalau ada laki-laki yang berkeliaran di sini. Siapa suruh kamu ikut? Saya... Keluar. Saya... Keluar! Keluar! Iya, Tuhan. Bagaimana, sayang? Apa kau masih mau bertahan? Pergi kamu! Pergi! Kamu nggak tahu, semakin kamu itu marah, kamu itu makin cantik, tahu? Makin cantik. Pergi kamu! Saya bilang pergi, pergi! Jangan pernah bermimpi untuk menyentuh saya. Baik, kita tunggu saja. Sampai berapa lama kamu akan bertahan? Dan aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kau mengemis tentang cinta sama aku.
Pergi! Saya, Tuan. Aku suka sama bunga-bunga ini. Tolong ikat yang rapi dan kirimkan pada calon permaisuriku. Baik, Tuan. Tapi, Tuan, kaki saya sekarang sedang sakit. Bolehkah yang mengantar bunganya ke rumah nanti keponakan saya? Nak, nak, kemari, nak. Siapa dia? Siapa dia? Itu keponakan perempuan saya, Tuan. Dia baru saja datang dari desa di pinggir hutan sana. Orang tuanya baru meninggal. Jadi dia sekarang tinggal sama saya, Tuan. Maksud saya, apakah boleh nanti yang mengantar bunganya ke rumah Tuan, keponakan saya itu, Tuan? Boleh. Tapi suruh dia mandi dulu. Buat menghilangkan bau badannya. Baik, Tuan. Suri. Oh. Yaudah, ikut aku. Masuk. Tuan Putri. Kamu adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga kita. Jadi kamu berhak memakai kalung ini. Pengawal. Siap, Tuan Putri. Aku lapar.
kamu bisa bawakan aku buah-buahan segar? Baik, Tuan Putri. Kamu, ayo keluar. Jangan. Biarkan saja dia di sini. Dia kan perempuan. Dia nggak mungkin ngelakuin hal yang enggak-enggak. Iya kan? Iya. Baik. Kamu siapa? Ini kan Liontin anak saya. Kamu dapatkan ini dari mana? Aku Panjianom, Bu. Anakku. Bu, kita harus cepat pergi dari sini. Mana ayah dan pamanku? Kamu bisa melakukan apa, nak? Panji harus membawa ibu pergi dari sini. Kamu tadi lihat kan patung yang ada di halaman penyihir itu? Iya, Bu. Panji lihat ada 7 patung. Itu semua ayah dan keenam pamanmu. Mereka disihir menjadi patung, nak. Hah? Aku harus membebaskan mereka, Bu. Percuma, nak. Penyihir itu sangat sakti. Ibu juga nggak yakin kalau ada orang yang bisa mengalahkan ilmu sihirnya. Tapi Panji punya cara, Bu. Kamu yakin itu akan berhasil? Tidak ada cara lain lagi, Bu. Baiklah, ibu akan melakukannya. Permisi, Tuan Putri. Pengawal, nanti kamu tolong ya, antar anak ini pergi. Saya akan menemui tuan kamu. Karena saya sudah menyerah. Saya akan menikah dengan dia. Apa? Tuan Putri bersedia menikah dengannya? Ya, soalnya anak kecil ini bilang kalau hidup saya akan beruntung kalau saya menikah dengan tuan kamu. Baik, ayo. Sihir kamu jadi batu. Benarkah kau akan menyihirku menjadi patung? Permaisuriku. Aku kira si pengawal bodoh itu. Ada apa kamu sampai datang ke kamar rahasiaku? Aku sudah menyerah. Aku sekarang bersedia menjadi istrimu. Coba. Coba kau ucapkan sekali lagi, biar aku bisa mendengar kata-katamu yang indah itu. Aku bersedia menikah denganmu. Jadi akhirnya kau menyerah. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Sebelum aku menjadi istrimu, aku ingin tahu apakah kamu benar-benar seorang penyihir yang hebat yang akan hidup untuk selama-lamanya, atau kamu punya pantangan? Apa maksud kamu? Dan kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku akan menjadi istrimu. Aku tidak mau kamu mati dengan cepat. Dan aku juga tidak mau jadi janda. Jadi kalau aku tahu pantanganmu, aku akan menjagamu dari musuh-musuh yang akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa membunuhku. Kenapa sebabnya? Karena nyawaku dijaga oleh burung. Hanya seekor burung? Ya. Hanya seekor burung. Tapi burung itu hanya ada di hutan keramat. Dan burung itu akan mati kalau aku juga mati. Jadi kalau burung itu dibunuh oleh penyihir, aku akan menjadi janda? Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memasuki hutan keramat itu. Karena hutan itu sudah dijaga oleh para raksasa dan makhluk-makhluk halus jenis siluman. Thank you.
sekarang aku minta disediakan kamar yang paling indah dan dihiasi oleh bunga-bunga. Akhirnya kau menjadi permaisuriku. Aku akan menjadi raja sihir. Dengarkan ibu nak, ibu telah melakukan apa yang kamu mau. Gimana bu, apakah penyihir itu abadi? Tidak, nyawa dia ada dalam burung beo hitam. Dan burung beo itu tinggal di hutan Keramat. Dan dia dijaga oleh raksasa, jin, dan sebangsa siluman yang jahat. Ibu takut kalau kamu nanti ke sana. Jangan sedih bu, Panji akan tetap pergi ke sana. Panji janji, Panji akan pulang selamat dan membawa ibu dan ayah pergi dari sini. Lepaskan aku. Kasihan anjing hutan itu. Aku harus menolong dia. Baik teman, aku akan menolongmu. Kamu sudah terbebas teman. Terima kasih teman. Apa yang kamu cari di tengah hutan lebat seperti ini? Aku ingin mencari pohon yang di situ ada beo hitam dan dijaga jin dan siluman. Itu burung jadi-jadian. Apa? Burung jadi-jadian? Ya, itu burung bikinan siluman. Apa kamu perlu sama burung itu? Ya, aku harus menangkap dia. Baiklah, tapi aku tidak bisa mengantarmu. Berhati-hatilah kamu, karena perjalanan kamu ke pohon itu, kamu akan menemui rintangan. Kamu akan dihadang oleh ular, raksasa, jin, dan setan-setan siluman. Terima kasih teman, kamu sudah memberitahu aku. Aku akan segera ke sana. Hati-hati, teman. Ya. Mama kamu raksasa? Loh, kau nanya? Aku penguasa tempat ini. Kalau kau lewat sini, kau akan kumakan hidup-hidup. Kutelak! Jangan halangi jalanku. Kalau tidak, rasakan ini. Ketapa? Gak takut. Raksasa gak pernah takut. Ibu, dia tahu kelemahanku, Bu. Jangan-jangan ini tempat tinggal beo siluman itu lagi. Siapa kamu? Eike, setan blesebo. Eike,
setan yang bisa berubah wujud, Bo. Yang bisa berubah jadi laki-laki sama jadi perempuan, Bo. Eke, penunggu burung, Beo di hutan ini. Minggir kamu! Jangan lalangin aku untuk mengambil burung Beo ini. Tinta, Bo. Eke sudah lama disindang, Bo. Cucak deh. Kurang ajar! Siapa yang takut? Hah? Berani-beraninya kamu melawan setan sini? Panas, Bo. Panas. Aku harus mengambil burung beo itu. Nyawa penyihir tua itu sekarang ada di tanganku. Jangan, jangan. Lepasin aku. Tidak bisa. Aku harus membawa kamu ke majikan kamu. Untuk apa? Untuk apa? Aku harus menyelamatkan ibuku. Jangan, jangan. Lepasin aku. Lagi jadi kamar pengantin kita. Aku sudah siapkan gaun pengantin yang cantik. Pakailah. Malam ini kita menikah. Bukannya aku sudah minta waktu. Nanti 3 hari lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Dan aku sudah memenuhi semua permintaan. Cobalah. Pakai gaun itu. Ayo cepat, berikan burung itu padaku. Tidak, aku akan membunuh burung ini. Oh, jangan, jangan, jangan. Aku akan memberikan apa saja yang kamu mau. Ano! Ibu! Kurang ajar. Kalian sudah menipuku. Berikan burung itu. Aku akan membunuh burung ini. Lepaskan ibu saya dan 7 patung itu. Baik. No!
Bebaskan. Bebaskan burung itu. Tidak secepat itu, penyihir. Bebaskan lu semua orang yang pernah kau sihir. Tidak. Tidak bisa. Aku sudah menepati janji. Sekarang berikan. Berikan Bill. Baik, akan kuberikan burung ini. Tetapi setelah kubunuh. Tolong jangan lakukan, tolong. Panji Anom, dia anak kita. Panji Anom? Ayah! Kamu hebat, nak. Ayah bangga sama kamu. Berkat kamu, ayah dan paman-pamanmu ini terbebas dari kutukan sihir. Terima kasih, Panji. Kamu sudah menolong paman. Paman benar-benar bangga punya keponakan seperti kamu, Panji Anom. Apa, Pak? Di mana putri-putriku? Ada apa dengan putri-putriku? Bapak benar-benar tidak ingat sama sekali, Pak. Ingat apa? 20 tahun yang lalu, Bapak mengajak putri-putri Bapak berburu. Lalu mereka hilang, Pak. Dan belum ditemukan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi, Pak, Bapak tidak usah khawatir. Saya pernah mendengar ada 7 putri dikawin dengan 7 bangsawan, Pak. Nah, mungkin itu anak Bapak. Kalau begitu, kamu antar saya ke sana. Bagaimana dengan istri dan anak tiri Bapak yang sedang sakit? Apa mereka juga ikut? Istri. Aku punya istri. Anak tiri. Bapak juga nggak ingat sama sekali, Pak. Jangan-jangan Bapak Raka kena pengaruh sihir. Iya, memang. Ibu Lata dengan anaknya sekarang sedang sakit keras. Dan susah sekali disembuhkan. Itu yang mungkin membuat Bapak Raka sadar kembali. Ya sudah. Kalau begitu, sebaiknya kita berangkat ke sana sekarang juga. Baik, Pak. Baik. Dan kamu tunggu rumah, ya. Baik. Pak Ustadz, tolong sembuhkan penyakit saya di tubuh saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong sembuhkan penyakit saya, Pak Ustadz. Maaf, Bu, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Ibu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadz. Ibu, 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 Ibu. Apakah mereka mau memaafkanku? Gak usah khawatir, Pak. Gak ada salahnya mencoba.
Mereka pasti mau maafkan Bapak. Ayah. Panji Anom, ayah. Dia anak saya. Kakek. Kakek.